kesempatan Candy Burrito. Nah, juga tuh kebetulan sekali tamu-tamu kita tuh benar-benar seneng banget sama kreasi itu dengan cotton candy, es krim di dalamnya, dan kombinasinya itu orang-orang pada suka ya. Saya udah pernah di feature sama Food Network, terus itu sama Food God, itu terus sama Ellen. It's like an explosion of flavors right here. But I mean, I'm like a kid, like, so I put too much sugar in here. It's wonderful. 10 out of 10, recommend, will come again. I definitely, the variety is kind of really crazy. With their menu, like I don't think I've really seen like a variety like this, and I've never heard of like a cotton candy burrito or the waffle burrito, the waffle puffs. I really recommend this place, especially if you're indecisive and you don't know what you want specifically. They have a lot of options, so I think this is a perfect spot. Nah, memang perbedaannya jauh sekali ya, dari yang namanya pajak, dari kebersihan, terus dari karyawan. Itu semua banyak challenge-nya, banyak perbedaannya. Sangat lebih sulit sekali dibandingkan dengan Indonesia yang lebih simple, dibandingin yang di sini semuanya itu harus banyak cara-caranya, lolonya. Kalau kita nggak ikutin, itu akan tutup ya. Kalau nggak, mereka ngesu kita, terutama dari customer. Harus siap mental ya, harus siap mental juga kitanya juga yang sebagai ownernya harus berani kerja gitu. Jadi berbeda sekali ya, kalau misalnya kalau bisnis di Indonesia kan semua kita mengharapkan pegawai kita ya, tapi kalau ini kita mesti turun tangan 100%. Jadi kenapa kita masih bisa bertahan dari 2016 sampai sekarang? Karena kita punya cita rasa juga, itu semuanya masih sama, nggak saya kurang.